Jadi ini udah nemuin tadi lubangnya. Gede banget, lihat. Wow. Ukuran size jumbo. Jadi ini pasang umpan harus hati-hati supaya sensitif nanti itunya. Kena apanya, perang kemas pas masuk lubang udang mantis, jadi perangkapnya itu kalau udah kena ngejebak. Udah marah nari. Wah, dosa. Jadi ini arahnya ke arah selatan. Bismillahirrahmanirrahim, dapat. Lubang. Atasan video. Ini harus tepuk tangan supaya dia dengar kalau pintunya diketok ada tamu gitu. Tok tok tok. Oke, ditunggu sekitar kurang lebih sekitar 1 jaman, tapi paling cepet dia 15 menit udah ngejebak lah nanti. Ya, view-nya masih jam 8, tapi di sini udah cuacanya udah panas banget, soalnya nggak ada angin sama sekali, lagi musim pancaroba dari musim angin barat mau ganti ke musim kemarau. Ya ini nggak tahu kenapa siang-siang dia berkeliaran, biasanya dia malam munculnya. Ini yang paling ujung depannya dia ada bisanya, bro. Hati-hati. Missing. Kira ke umpannya doang dimakan. Sisa satu nih. Bila lagi nanya. Kita satu lagi ini. Yang barusan yang pertama tadi cuman umpannya doang dimakan. Jadi perangkapnya ini talinya. Ini udah minta ganti ya. Wis. Kurangnya nongol nggak dari batas atas. Nongku.
Jadi ini yang kedua kalinya dipasang. Wah, yang pertama tadi cuman dimakan umpannya doang. Jadi yang pertama tadi nggak nyampe 15 menit dia udah makan umpannya, tapi sayang lubangnya nggak dapet. Dan ini mau ditinggal sampai air pasang lah, nanti baru balik lagi ke sini nunggu udang mantisnya kena perangkap. Jadi harus ditunggu dulu di sini, di tepi pantai, di tepi pantai Kepulauan Sumenep. Ya, air udah surut kering. Nanti sekitar pasangnya sekitar baru pasang sekitar jam 12 lewat ya. 12 lewat katanya. Ini udah kejar ya lah. Apaan? Yang ke YouTube benar pasang ada kejar dia. Gila banget, banyak banget ikan nih, ikan rucah-rucah. Jadi ini udah sekitar 1 jam kurang. Jadi semoga aja bisa dapat perangkapnya. Semoga aja udah perangkapnya udah ngejebak lah. Sisir itu lumayan, lumayan sekitar berapa? 500 meter. Tuh. Belum ngejebak kayaknya ini. Yeah, udah dapet. Yes, udah dapet bro. Kenceng banget. Teman saya udah pulang duluan dia. Ini petaknya doang kena. Langsung. Wow, gede banget. Kena petaknya dikit. Neng Pang. Dan ini jantan, ya. Dan masih ada sisa satu betina di dalam. Lihat di bawah ada. Jadi ini sebelah barat pulau. Lihat orang-orang udah pada datang berburu ikan. Saya itu jarang banget berburu udang mantis di sebelah barat pulau. Udah nyampe pesisir pantai. Tadi udah kena petaknya saya tuh. Petak enggak, Bang? Kena cap. Iya. Lokal lumayan. Kena petaknya dikit. Sobek nih tangan. Aja.
Lihat ukuran size-nya jumbo banget, bos. Sengatnya ini yang belakang, lihat ada 4. Ini yang bahaya kalau nusuk. Tadi saya itu kena petaknya yang bagian depan ini. Oke deh, sekarang waktunya buat masak udang mantisnya. Dan ini udah mulai air, udah mulai pasang, lihat. Udah mulai pasang. Pasang siang, biasanya itu pasang pagi. Biasa kalau musim penghujan memang kayak gini, musim angin barat. Jadi air kering surut itu pas lagi pagi. Dari subuh itu udah surut sampai sekarang. Sekarang baru pasang. Tapi kalau udah musim kemarau itu beda lagi. Dia surutnya dari jam 12 siang sampai malam. Air baru pasang. Sekitar jam 9 malam itu air baru pasang kalau di pulau kayak gini, kepulauan terpencil. Kalau di ini. Ikan waronang. Oke. Daging baronang sama udang mantis besar, udang mantis raksasa, nasi. Lihat gede banget nih. Ini ikan semadar lah, ikan semadar sama ikan baronang tadi. Gurih banget dagingnya.